Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak dan Civitas Akademika berkolaborasi memperkuat Tax Center. Tax Center adalah suatu lembaga yang ada di suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Dalam rangka memperkuat Tax Center, pada Selasa 12 Desember 2023 telah terselenggara Tax Center Gathering. Tax Center Gathering ini diselenggarakan di kantor Tax Center Universitas Gunadarma, tepatnya di kampus F4 Universitas Gunadarma yang berada di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok. Acara ini diselenggarakan berkat kolaborasi Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 dengan Tax Center Universitas Gunadarma. Tax Center Universitas Gunadarma hadir sebagai persatuan Tax Center tingkat nasional. Acara ini menjadi sharing session antar Tax Center Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 dan Tax Center Universitas Gunadarma. Dan acara ini pula diharapkan dapat menambah semangat bagi para relawan pajak yang berada di Tax Center Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Lalu seperti apa acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kenalkan saya Beni Susanti, Kepala Tax Center Universitas Gunadarma. Pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan Kanwil Jakarta Selatan 2, yaitu terkait dengan Tax Center Gathering, di mana Kanwil Jakarta Selatan mereka ingin melakukan studi banding dengan Tax Center Gunadarma dengan membawa Tax Center-Tax Center yang ada di dalam wilayah kerja mereka. Kegiatan ini berisikan interaksi antara Tax Center Gunadarma dan juga Tax Center-Tax Center di bawah Kanwil Jakarta Selatan 2, di mana ada 8 Tax Center yang hadir, terdiri dari kepala-kepala Tax Center dan juga beberapa mahasiswa. Pada hari ini kami sangat antusias sekali mendiskusikan apa saja yang sudah dilakukan di Tax Center Gunadarma, kemudian bagaimana cara mengelola Tax Center di Gunadarma, dan apa yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah sangat antusias sekali dari peserta untuk menanyakan terkait dengan cara pengelolaan Tax Center, kemudian bagaimana terkait dengan program-program yang dijalankan di Tax Center Gunadarma. Nah, pada dasarnya kegiatan ini sangat bermanfaat sehingga kami mendapatkan pengalaman-pengalaman yang saling berbagi antara Tax Center yang satu dengan yang lainnya, dan juga menjadi motivasi untuk Tax Center yang lain untuk mengembangkan diri mereka. Halo, perkenalkan saya Indra Stuti Heni Setiawati, biasa dipanggil Miss Indri. Saya kasih keramas kerjasama dan humas Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Nah, hari ini kami berada di Tax Center Gunadarma. Untuk apa sih kami hari ini menyelenggarakan Tax Center Gathering untuk wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Nah, Tax Gathering ini kami lakukan bertujuan untuk melakukan sharing pengalaman, berbagi pengalaman dari Tax Center Gunadarma, Universitas Gunadarma, kepada Tax Center yang berada di wilayah kami di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Kebetulan Tax Center Universitas Gunadarma adalah percontohan nasional. Jadi layak kami jauh-jauh datang dari Jakarta Selatan ke Depok khusus untuk belajar bagaimana bisa menjadi sebuah percontohan nasional bagi Tax Center kami. Nah, kalau mengenai acara itu, acara kami mengundang ada 7 Tax Center yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, ditambah dengan calon Tax Center yang akan bergabung tanggal 20 Desember nanti. Jadi hari ini luar biasa menyenangkan, kami pulang mendapatkan banyak manfaat dan yang pasti banyak ilmu yang kami dapatkan dari Tax Center Universitas Gunadarma.
Perkenalkan, nama saya Indira Sinta Dewi. Saya dari Tech Center Universitas Jatinegara Indonesia. Senang sekali hari ini berkunjung ke Tech Center Gunadarma karena di sini tadi kami melakukan gathering bersama 7 tech center yang ada di daerah Jakarta Selatan di bawah Kanwil 2 DJP gitu. Semoga dengan ketemunya dengan semua tech center yang ada di Jakarta Selatan dengan Tech Center Gunadarma sebagai tech center yang terbaik gitu ya. Jadi kami semoga menjadi motivasi kami untuk tech center kami menjadi lebih baik lagi gitu. Ya tentunya acara ini berharap adanya sinergi yang lebih baik lagi antara Tech Center Gunadarma dan juga tech center yang lainnya dan juga dengan Kanwil Jakarta Selatan 2 karena ini akan berikan dampak yang positif untuk semuanya terkait dengan program-program DJP yang ada selama ini. Untuk harapan kedepannya, kami ingin dong pastinya sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Depok, kami ingin tech center kami bisa mendapatkan ilmu yang sama, kemudian dapat pengalaman yang sama, supaya bisa bersaing di tingkat nasional, seperti pun yang sudah dilakukan Universitas Gunadarma. Kami tetap berharap, Tech Center Universitas Gunadarma akan semakin baik ke depan dan kami pun berharap mudah-mudahan tech center yang ada di wilayah kami pun akan menjadi lebih baik sama atau mungkin menyaingin tech center yang ada di Universitas Gunadarma.